Kerana lauk yang munak jemeran ni sangat-sangat dalam. Kita ni nak jemeran ni weh. Kita ni nak belayar, nak belayar, nak belayar. Nak belayar ke mana tu? Akhirat. Dia kata Imam Ghazali, dia kata kita nak belayar ni, nak jemeran ni. Lauk luah, lauk dalam. Pak lauk kita pahaklah bukan sungai. Sungai dia tak ada ombak. Lauk dia ombak besar-besar. Kau tengah ni kau besar lagi. Kau besar benar dia panggil gutung, gutung tu. Siau, raik kapal. Itu gutung lah panggil. Nah, tu nak ayak. Bahkan lu perahu dia tak kukuh. Macam mana? Maksud dia suruh kita jaga-jaga kerana kita nak pergi ke akhirat. Kita nak sapa hari kematian kita. Hari kita mati tu hari kita belayar dah tu. Kita pindah dah daripada dunia nak pergi pada akhirat. Jemerai dah kita jemerai dah. Sore-sore diri. Mung perahu mung, aku perahu aku. Kalau perahu mung tak kukuh, maka selai tengah laut. Tak tahu nak kata apa lah. Aku tak boleh tolong mu dah. Kalau ku tengok pun tengok saja ya dah. Tu nak ayat kata bila kita duduk di alam akhirat lagi akhirat. Nah, kalau mu selai-selai sekarang mu dah. Bah dia lauk tu luah lauk dalam nak berenang berapa je. Kalau tak ada lapung-lapung ke tak ada benda-benda yang kita nak tupek tak ada. Perahu tergelar dah, depan tak lauk dah. Paling lauk ni ikan yu eh. Bukan ikan ruwe. No ya tak ikan yu besar-besar kereta, besar-besar meja. Ah kita jadi upai dia lah. Hani no ya Imam Ghazali dia besar sangat-sangat. Karena dia orang salah satu tokoh alim ulama ilmu tasawuf. Orang cuci hati dia dengan Allah Ta'ala. Dia jaga sungguh. Amalan dia tak kena royak dari Imam Ghazali. Amalan dia. Mata sentiasa menangis. Mata merah tu biar air mata semua. Bimai nak pergi pada akhirat esok. Duduk dalam air semayan. Royak tu dia. Beradu tak beradu tidur. Ilmu yang dia ada dia mengajar. Sudah dia mengajar awak amal pula. Macam tu guru mah kita lah. Beradu-beradu mengajar. Makan nasi sekejap. Tidur tengah hari sekejap, sejak dua jam. Lepas tu bang mengajar pula. Ha, lepas mengajar tu pula, semaya pula. Duduk lagu tu. Hani nak ayat kata, Imam Ghazali. Lepas tu dia kata sepatah pula kita. Wa khuzizada. Bawa lah bekalai tu banyak. Fa inna safara ba'idun, kerana perjalanan ni mung nak gi hok tu jemerai tu ba'idun jauh. Sangat-sangat jauh. Dan nak gi jauh ni gak kena bakal belanja banyaklah. Kalau nak gi hajai tu 1,000-2,000 tak apa dah. Nah, tamai kereta api berapa kau ni sampai hajai. Tapi nak gi duk hajai seminggu ke lagu mana kena ada bekal eh. Tak kira kita nak makan keretah, pakai kambing kita. Nak makan nasi, nak makan ni, nak ayak tu, kena ada bekalan. Lepas kalau nak pergi bakok, nak pergi bakok, kena banyak sikit lagi. Kalau nak pergi di Hong Kong, oh kena banyak. Nak pergi di Amerika, kau banyak lagi. Kalau nak pusing dunia ni, oh kena banyak benar. Ha, ni dunia yang baru kita nak sampai. Ni kita nak pergi akhirat. Berjuta-juta tahun lagi kita nak sampai ke syurga. Di celah-celah ni teseng hak kita kena beradunya pak lagi. Hak amat dia royak semua dah. Teseng kubur hak dekat kali, teseng kubur, setani kubur alam barzakh tu hak dekat sekali. Yang kedua setani mahsyar. Apa ni teseng pada mahsyar? Tu kena cot belakang tu, kena beradu, bukan sikit-sikit tu. Lah ni kita hidup 60 nak mati dah, 70 nak mati dah. Lah kubur tak tahu apa ratus tahun lagi kita nak mati duduk lah tu. Mik kita lama mana, toce kita lama mana dah, sampai hari ni. Ha tengok. Ada gi lagi. Hidup pada masa pula nak boleh kau. Kita seni duduk di pada masa nak boleh syafaat Rasulullah lama mana. Duduk jalan saja tu berapa tahun. Bukan 15 hari, bukan 3 tahun, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun. Tu nak ayat dia berjalan saja pada masa.
dengan keadaan kita susah. Hak nak pergi ni susah belaka. Tak ada pakai baju, tak ada pakai seluar dalam, tak ada pakai baju dalam, tak ada pakai kain sarung, tak ada kepiah, tak ada gapo. Tuh. Air setitik pun tak ada, tak usah kata setengah. Mula bila tu? Mula duduk di kubur. Mula di kubur. Hani nak yang tempat kita nak pergi ni, mula susah lalu dah. Tak usah cedek kata seni lah. Bagi orang tak ada amalan lah, tu duduk royak tu. Orang ada amalan, seni. Seni. Tapi kalau kita tak karik dengan amalan di hari ni, tak ada jalan sikit habuk. Pindah kita pada masa pula lama mana duduk tengah panas klik matahari dekat dengan kepala. Dahaga air tak kena bergecek dah. Kita klik nebah tu pun berapa gelas dah. Sudah ayat kita klik. Sudah makan nasi alih dah minum air dah. Panas tak panas hari ni. Sari-sari banyak mana air yang kita minum. Secupak dua cupak nak ayat tu. Haa tu nak ayat kita hari-hari nak ayat. Haa tu. Sana tak ada. Lepas pada masa pergi pula panggil tepat hisap amalah. Yaumul Mizan, tepat timai amalah. Situ pula duduk, situ pula lama mana. Duduk proses amalah kita buat di dunia, betul tak betul? Selama tu saya kata, aku wimun ni puluh tahun duduk di lawing ni. Muat gapo kata? Muada dah hipik setara orang. Muada ke dah wak zoling, wak joli korang. Ah, cik belakang. Muada dah duduk curi orang kata, tap-tap remo ke, sekerak-sekerak remo ke. Ah, semua proses belakang. Bayar. Hak telekat tu bayar belakang. Bayar dengan pahala. Sudah bayar, habis siap belakang dah. Kalau ada lebih lagi, berat lebih pahala lagi, alhamdulillah nasib baik. Kalau tak ada dah, Nabi kata dalam hadis dia, summa turiha finnar, kama dia dilepar, dicapuk ke dalam neraka. Ha tu nak ya. Duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Ha, lepas pada tu baru nak meniti. Kalau tak ada dah pakai lepar tu, tak ada nak meniti. Nak meniti apa lagi dah. Mereka lepas siang tu. Handing tu lah. Lulik. Nak siapa pasak neraka. Tu nak ya. Lama. 70 tahun pada jalan ni. Baru siapa patak neraka, baru siapa di neraka, siapa di api. Ha, duduk di mulut ni, siapa di api tu, 70 tahun perjalanan ni. 70 tahun perjalanan ni. Pak kali terjalan kaki ni, siapa mana weh, 70 tahun ni. Ha, kira tengok. Kalau kita pergi bakar apa hari, jalan kaki. Kalau kita pergi masuk ke Cina pula apa hari. Kira tengok, 70 tahun perjalanan ni. Nak royak tu dah leh, tak dah leh, patak neraka jahannam. Ambil di mulut nak sampai ke situ. Nabi kata, sab'ina kharifan, 70 tahun. Dah. Tak siti dah, nak titi apa lagi, hak tertu, dah. Dia terjun lalu dah. Kita hak Islam ni titi ni. Ia aklum. Orang okay, tak cukup amalan. Jatuh. Haning nak ayat kata. Orang okay, kapi yang hadap ke bitu neraka jahannam mula-mula. Tu bit pada masyarakat tegak. Bila tu hai kata, becek dengan orang Islam. Becek ya dah. Jadi dua kepulai daripada masyarakat esok. Dua kelum sama-sama. Tu. Haa, tu. Maka bila jadi dua kelum, orang okay, berimi sebelah, orang okay, kapi sebelah. Tak ada kira kapi mana. Kapi Siak kau, kapi Topek kau, kapi Cina kau, Korea kau, Amerika kau. Tak ada kira asal kau kapi. Dia sekali berlaku. Setubuk buat dia. Kau tu dia kata, wasiqal ladhina kafaru ila jahannam zumara. Berjalan kaki lah orang kapi hadap kau pintu neraka jahannam. Zumara. Berderu-deru, beramai-ramai, berkepulai-kepulai. Tu zumara mana jama'atan. Ha tu nak ya. Ha tengok tu. Hatta iza ja'uha futihat abwaabuha. Bodoh moni siapa ke pintu neraka jahanam? Malaikat Zabaniyah pun futihat abwaabuha, dibukakan pintu neraka jahanam. Tapi ya tengok, jangan terjun. Kok. Jangan terjun lagi. Hati ku nak tanya ni.
wa qala lahum khazanatuha, berkatalah oleh penjaga neraka yang ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Mundur tak dunia lu tak ada kau orang deroyak kamu. Tak ada kau orang deroyak kamu, orang dia baca ayat-ayat Allah. Orang dia menakuti mu royak tak ada, ada hari semacam ning ni. Ni ada hari macam ning sebab mundur hari ni ni. Qalu bala, yo ada ada tapi aku tak heran aku kerah perut. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi apa boleh buat dah. Tuhan berjatuh hukum dah atas aku, kata gena-gena hari ni orang kafir terjun dalam neraka. No ya tu orang dia dia suka kata ya betul siapa dia tu tahu ayalah lah. Telek mata sinalah. Hari Tuhan ada royak ni. Dalam Quran. Allahu akbar. Wal iyadz billah lah kita. Jangan masuk dalam gulung demonik no ya. Ha, hari orang kafir no ya. Hari sebab tu kita kena kena jagakan ibadat kita. Rajin sodah rajin tu. We kena pula. Banyak. Mula-mula tu nak we rajin. Oh rajin dia tu. Eh sejik pun rajin. Buat kebaikan pun rajin. Kedemak lagi kot tu kot ni banyak dah. Tapi we betul. We betul. Semaya we betul. Baca air kita betul. Jangan dia buat tak betul. Dengan dia buat tak ada proses dah. Semaya rajin dia buat tu. Tapi lah baca tak betul. Tahiyya. Mati dengan tahiyya tu juga. Kena betul tahiyya kita baca ayat kita sikit ya. Bila tak reti baca Quran 30 juz pun tak apa. Ini betul ibadat kita. Setelah betul dah ikhlas pula. Tidak. Banyak kali kita kena jaga. Ikhlas. Semaya kerana Allah bukan nak tunjuk demo kata dia kita ni rajin dah. Dah. Kita semaya tak tinggal doh. No ya tu jaga ikhlas pula. Dalam semaya tu bila ikhlas dah apa pula? Tengok pula benda-benda yang tak sesuai dengan semaya, tak apa ni tak mensunahkan semaya kita. Ada tau maknino rukun syarat kena cukup molek. Tu no ya tu proses tu. Tu no ya tu. Wih syirat lagu tu belakang tak ada. Wah. Buak. Kerana nak royak kata pahala ni banyak. Dan kita ngaji banyak. Ni amu nak royak dua hadis Nabi riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pahala tak ada kena duk usaha tak. Pahala tak ada kena mengatik, tak ada kena berzikir, tak ada kena baca Quran. Boleh peri-peri. Ni hari ni nak royak ni. Di pagi ni hari ni nak royak ni. Dua hadis. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim kedua-dua. Ni nak royak. Ni kita nak ni. Hari ni kita dah cari ganjaran Tuhan. Nak uji banyak. Nak uji banyak. Karena hari pertimengi, hari timeh di akhirat esok ni. Dia ambil dosa kita letak. Ambil pahala kita letak. Berat lima mana dua tu? Kalau pergi berat balik dosa, kita terjun dalam neraka dulu. Dia bakar dulu hak selama dosa hak kita ada tu. Dia bakar. Habis dah kedi kita, baru tu carilah syurga. Tu orang berimeh ada mati dalam imeh. Kalau mati dalam tak ada imeh di awal-awal, pakar supon ngak edang ecai. Duk situlah supon dengan Fir'aun. Tidak. Tu nak ayat tak masuk dah. Duk situlah mu. Kalau mati tak ada bawa iman. Tu nak ayat. Kalau mati ada iman tapi dosa banyak. Tak ada arah lah dia ni. Lobby. Orang suruh bertobat, buat kerah perut tak suruh bertobat. Mati dengan lagu tu. Jadi dosa banyak pada pahala. Masuk neraka. Tu nak ayat kata. Tu. Tapi kalau pergi berat balik dosa, ada apa? Akan sebaik-sebaik maksudnya. Sama tak apa lagi. Kalau sama. Dosa kita ada 1,000,000. Pahala pun 1,000,000. Pik. Sama tinggi. Neraca dalam akhirat esok.
kilo besar. Sahabat pernah tanya Rasulullah, besar mana nak kilo nak mimen ni? Besar. Nah, nak timen malah kita besar. Ha, tu. Kalau pergi sama, tak apa lagi. Panggil Allah yang maha penyayang. Rahmat tu hai, dia sayang kita. Bila sama dah, mak masuk syurga. Ha, sama. Bahkan lu berat balik balik pahala sikit, ada apa dah. Besar putih jagung je. Berat balik pahala, tak ada apa dah. Sama boleh masuk syurga lagi. Jangan we berat balik dosa. Berat balik dosa, siaplah kita. Haning na yak tu. Ha, haning dah kena timen. Hak kena timen kita kena buat lah ni tu. Sebab tu saya kata, man amila solihan fali nafsih. Siapa dia buat amal soleh, fali nafsih. Apa dia boleh tupai di akhirat esok. Tu, fali nafsih, mana dia boleh tupai bagi diri dia. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, fa'alaiha. Akan makan kepala dia sendiri. Tidak. Dosa dia terheret dia turun dalam neraka. Dosa dia terheret dulu dalam neraka. Haa, itu nak ayat kita ada buat. Haa, sebab itulah kita di hari ini kena cari tu. Supaya kita ada sedekah wak masjid. Haji ada berlaku tu. Kherak jariah wak masjid. Haa, ni pahala hak kita buat sekali, berterus eh. Tak beradu-radu. Hak tu nak sekali tu. Ha, wak masjid, wak balasoh, wak tadika, beli tanah kubur. Ha, tu pahala tu Nabi kata, jariah. Sodakoting jariah. Hak tu kita dalam kubur tu sampai berak. Hak tu kita nak timet. Kalau hak hari ni, Allah. Hak kita duduk semaya, duduk zikir hari ye ni, enggak apa-apa boleh makan, ya lah. Supaya kita matang learning lah. Hmm, sudah matang boleh pergi beli ikan kuek, coli beli ikan. Coli jual ikan, kereta jual ikan. Ah, liptek hari tengok, aloh, ada pokok dah. Buat kena anak ngaji lagi. Beli beras lagi, beli ikan lagi. Nak tu banyak-banyak mana. Hal lagu tu amalan kita hari ni. Hak kita duduk zikir, duduk gapo hari ni, lebih banyak mana ya. Nuwak gini dosa banyak. Kita duduklah dosa hari ni. Kita duduklah ni dunia maju, tak sepuluh jam-jamai tok cek kita dulu. Tok cek kita dah pergi ke mana? Tanah timung, tanah terung, tanah gapo tu benar ya. Lembu tiga beranak heret ya, jujur. Tamat-tamat lembu gak mari tengok anak timung dia. Anak jagung dia, anak kacang dia. Lagu tu lah, lip-tap jiruh pula. Kita hari ni lah, pukul 7 duduk kedai kopi. Dalam tu pukul 8:30 duduk hajai dah. Haa, nak ayat tu kita hari ni. Haa, lepas tu nak ni Allah, nak ni lebih pada hari lagi. Nak ni ayat lebih pada hari lagi. Hari 7 hari ya, Allah nak ramalah. Boleh tiap-tiap hari. Pah. Dalam nak, tak nak berkecek dalam nak tu. Dalam nak, orang berhinak kat lah. Ha, duduk ngatik di pagi, tinggal ke dalam makan ku dah. Jalan kalau nak, rau dalam nak. Oh, rau dalam nak, tak cak puak, cak puak, cak puak, cak puak dosa. Orang kena, orang tina berjual belakang. Hmm, ayat tu. Tak suruh kita nak beli, kita nak beli tu berjaya macam. Dengan tu berair tu tak apa, jelek, tapi tepi tu berair dia. Ah, pak jual ikan tu belaga punggung. Ah, no ya tu kita. Pada mana lagi? Klik rumah pula. Allah, mata kita lepuk. Apa tak lagi hak kita sengaja? Yang mata dia tu bujel tu. Ah, aku nak pergi tengok dan tanya. Jual ke apa? Jual kacang balu. Degilah. Allah, berapa kacang ni? Dia bertaklah demo tak beli kacang kita, kacang kereta. Hmm, nama dia lebih kacau hak balu panjang-panjang tu. Ah, siap dah kita punya dah apa lah. Tekak dengan terbaik kacau tu, bagi tu. Klik dengan terbaik kacau tu. Terbaik kacau, habis licin dah pahala. Pahala habis dah, dia mengatik lepas subuh tadi. Ha, ni nak ayat terdosa banyak hari ni ayat. Kita duduk dalam. Duduk musing ni, Allah. Oh,
hari-hari ni ayat tu banyak-banyak. Ha ni ayat. Amal sikit-sikit ada. Ha, sebab tu kena banyak jariah-jariah. Ha tu. Neh. Maka di antara Tuhan ada royak dalam Al-Quran dia dalam suratul Maidah. Ayat yang mau baca saat ni. Tuhan kata kena. I'lamu anna Allah syadidul iqab. Tu Tuhan kata. I'lamu anna Allah syadidul iqab. Tahulah kamu. Ya, suruh kita tahu, suruh kita tahu. Pakat-pakat tahu weh. Ha tu, siap panggil kita cungsap. Ha, tahu belaka. I'lamu, tahulah. Jadi Tuhan nak ayat apa? Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat balah. Pembalasan Tuhan ni bersangat teh. Gitu tak? Pembalasan Tuhan ni sangat-sangat bersangat teh kuat. Muat dosa nanti tengok Tuhan balas di akhirat esok. Kuat. Kalau neraka pun neraka kuat. Kalau godek pun godek kuat. Tu. Apa ni syadid mana kuat, kuat, kuat. Iqab mana balas saya tu hai. Mu jangan buat main-main. Ha, bila mu salah dengan Allah Ta'ala, duduk dalam kubur kau, dalam di padan mahsyar kau, di dalam neraka esok kau, oh jamilah. Ha, sangat-sangat sakit, sangat-sangat pedih. Tu. Ha tu. Neh. Ha tu Tuhan ada royak dah. Munya dia buat main, Tuhan ada ya balas ni kuat, kuat, kuat. Ha tu. Tapi walau bagaimanapun, walau keadaan begitu sekalipun, Tuhan masih buka lagi kita. Wallahu ghafurur rahim. Wa annallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghafurur rahim. Sangat pengampun. Sangat pengampun. Mudah wi apung. Ha tu sangat-sangat pengampun. Hamba dia minta sikit wi dah. Mudah wi apai. Kita ni payah. Kita kada ada masalah dengan kita tu semari. Sujud kaki aku tak mahu lagi. Oh, tu nak ajak kita payah nak apung orang. Nak hai apai tu payah kita. Tapi Tuhan ni dah amat pengampun. Dan hamba dia akit tangi, ya Allah, apunlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, aku ni salah banyak denganmu, ya Allah. Aku ni lebih, ya Allah. Dulu aku lebih lah ni kutasi dah, ya Allah. Aku kembali ke pakai jalan dah, ya Allah. Aku nak beradu dah lebih ku, ya Allah. Tapi dosaku ni, ya Allah. Aku dah lekat masa dulu ni, ya Allah. Apunlah, ya Allah, dosaku ni banyak, ya Allah. Kalau mu tak apung kau, aku nerakamu lah, ya Allah. Haa, gitu tak? Bila kita minta macam tu, tak lama Tuhan akan beri dah. Karena dia sifat Tuhan ni, ghafur, amat pengampun. Tak payah wi apung. Lagi pula, rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Wa anna Allah ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat pengampun. Lagi pula, rahim. Apa rahim? Kasih saya. Tuhan ni saya kasih dan saya kita. Hamba dia yang beriman no ya. Ha tu no ya. Jadi Tuhan ada royak walaupun dia ni azab di akhirat esok. Balas aku ni teruk nyamun nak main-main. Siapa dia deraka aku jagalah. Jagalah siapa dia deraka kat aku. Ha tu no ya tu. Tapi sungguh pun gitu aku mudah apung. Kalau mung tu sebenar-benar mung tu nak apung dosa mung aku bui. Karena ku saya. Tapi ingatlah kalau mung buat kerah perut tak minta. Ha, macam mung anahah lah. Aku bakar sungguh. Neraka aku ni nak ayat kata lepas hacu, hacu, lepas hacu, hacu, lepas hacu, hacu.
Nabi kata sejer 100 kali hacu, 100 kali jadi. Tu nak ayak neraka Tuhan nak azab. Nabi royak kepada Serina Ali. Ali kata Rasulullah cerita ke aku sejer 100 kali. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali api neraka selah makan kita lain neraka esok. Hacu. Blok 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 blok. Dan satu perut dun mana, punggung dun mana, pala dun mana, perut dun mana dah. Gerak 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 panas selajak hacu. Hacu tak ada gabus sekarang kosong. Tuhan kata badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Tu. Kami gantikan kulit lain pula. Betul tak? Jadi Tuhan jadi semula pula. Bila jadi semula pula, beradul adullah adullah tasida 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 tasida. Senyak tu kan hacu. Suara duk tepik duk minta tolong tu senyak tu kerana hacu. Tuhan jadi pula sejer 100 kali. Sejer 100 kali hacu 100 kali jadi. Hani dalam neraka ni siapa neraka? Ha. Tu noyak kata, pas kalau masuk sejer Allahu akbar. 100 kali hacu selalu jadi. Ha tu. Pas dalam neraka tak ada makan ni. Tu royak dah. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi ahli neraka kecuali ada sejenis makanan nama dia ghislin. Ghislin. Apa ghislin tu? Ulama tafsir kata kuping-kuping buruk, kuping-kuping gudih orang lain neraka. Hak lah kau kuping gudih. Nawak kena kat muka keriput habis. Hidung tu kat mana tau, telinga kat mana tau. Paruk buk habis, hutuh. Ya khidmat buk tak kena dah, mek kita, kita tak kena. Kalau cik kita, kita tak kena. Adik kita tak kena. Kalau Tuhan kata, mak mungkin ambil lah mek mung tu. Dia ambil dia pergi dalam neraka ni, mek waktu baik masuk ada surga. Kita nak cari siapa dia. Kita nak cari siapa dia. Kena dah atas mek itu. Dah, tak kena. Di atas tubuh dia tak ada boleh sabuk. Paruk belakang. Kuping gudih hak ning lah duk luruh noyak tu duk luruh dulu. Setambung macam bukit lah. Puak ahli neraka duk rahuk ni. Duk rahuk kuping saat ni tu sekali dengan air dano, sekali dengan darah-darah tu kau makan bengak. Bengak, bengak, titik, tak, 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 tak. Lapuh sebab tu kena pisah je. Kau, 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 kau. Tu ahli neraka duk makan kuping gudih orang. Okay. Ha ni, air tak ada setitik. Tak ada. Air batu ke, air sirap ke, air blue boy ke, tak ada. Ada, tak ada. Hani sapat dalam neraka, Tuhan ada royak dalam Quran. Pasal apa Tuhan bakar gitu lalu, Tuhan peracur gitu lalu. Sepuluh peracur timah, tu lah. Haa, timah, toko, buh dari sudu, tak, tak, tak. Tapi, hacur jadi air, bis. Tu royak. Kita ni bukan hacur jadi air, habis raih. Panah tak panah api neraka. Warna hitam api neraka panas sekali. Api tu warna hitam bukan merah pun hari ni. 3,000 tahun duk ingat saja. 3,000 tahun duk ingat api. Melekat duk ingat api, Tuhan suruh ingat api, api neraka. Ha, nak bakar manusia, noyak orang. Nak manusia hak kerah perut. Manusia hak tahirah. Hani noyak tu. Pas kita nak lawan gena Allahu Akbar. Kita hari ni demo tapak 5 butir baru buat sebing dah. Demo sepak boleh 3 butir tu lah rusuk tak boleh nak menyawa dah. Demo potong poha kita tak boleh berjalan dah. Lepup, lepup, lepup. Noyak tu. Kita noyak tu Allah lemah benar-benar. Hani noyak tu. Hak kita nak pergi ni perjalanan ni kita jauh ni lagu ni dah. Hak kita tak pernah rasa lagi tak dunia. Tak dunia ni tak pernah lapar kita. Kenyir semua 24 jam. Pusat balik semua. Sesak ya tapi makan ni tak ada beradu. Tak boleh makan nasi kabunya jubuh hubi. Teh hubi kayu pagi kukunya keruk-keruk. Ha tak ambil. Lapar sangat berat-berat atas puyuk. Buk molek. Tak apa kita boleh pisah. Makan ni tak dunia ni boleh pisah. Ha tu ni ayat tu. Sesak cara mana pun boleh makan.
Kalau panas cara mana boleh lick? Boleh kita lick cari jalan. Eh, tak boleh tidur tak rumah. Eh, batal nanti ni panas. Eh. Turun tidur di rumah. Eh, panas lagi. Pergi cari pun kayu yang rene-rene tu. Apa tika tidur, kerang sejuk oleh angin pun. Ya. Eh, panas lagi. Pergi jalan pacu. Ah, kita terkenal lah air pacu sejuk malam. Allah sedap mandi. Ah. Jadi kita boleh cari jalan untuk nak mengelak benda tu. Tapi akhirat saya tak ada, tak ada, tak ada. Kiri kanan api belaka. Duduk dalam api. Supaya kayu api duduk dalam dapur. Lagu tu dah kita. Tak mati. Duduk terbakar saja ruh. Humar kau tu. Humar kau ni nyalur atas belakang. Nyalur atas kepala. Adulah, adulah. Adulah, adulah. Duduk. Adulah, adulah. Lagu tu duduk dalam bakar. 24 je. Hanin dalam ngaku. Hacur jadi. Hacur jadi. Hacur jadi. Imi Qurtubi dalam tafsir dia ayat ni dia kata kena. Kulit ahli neraka putih supaya dengan kertas putih ni. Supaya dengan keradak AC dah. Ha, putih semua kulit ahli neraka. Oh, kalau itu pian nak putih dengan selain neraka. Ha, tidak. Bakpo tu boleh putih. Kerana kulit baru semua. Kulit baru semua. Kulit baru semua. Ah, bersaling semua. Hacuh tu, tu yang jadi kelip pula. Tak ada hitam. Kita hitam ni duk bakar di matahari. Tidak, duk bakar di matahari. Orang hitam-hitam hanguh ni. Tapi lain raka esok, kulit baru, kulit baru, kulit baru, kulit baru. Putih sepuluh ketah. Hani no, ya, itu dah lain raka. Ha, sebab itulah kita kena cari jalan, geno-geno. Jangan we masuk raka dulu lagi dah. Tak se masuk raka dulu lagi dah. So, saya tepuh dengan api neraka. Haa, hari ni kita nak sekali cari ni. Haa, cari apa? Cari bekalan-bekalan nak selamatkan kita di akhirat esok. Kerana bekalan sini lah. Kerana bekalan ni, ada bekalan dunia, ada bekalan akhirat. Ada bekalan dunia, ada bekalan akhirat. Tapi tepat cari setepat ya. Tepat cari dua-dua bekalan ni setepat ya. Mana di dunia berlaku? Nak cari hak dunia, bekalan dunia, nak makan awak cari, nak we anak ngaji, nak makan kita, apa semua tu, tak dunia juga cari bekalan. Hak akhirat pun tak dunia juga. Dua-dua bekalan ni di dunia berlaku. Hak ni lah orang jadi sengit sebelah. Ha, orang jadi sengit sebelah ni. Ha, motong tapi tak belajar. Motong tapi tak berzikir. Ha, tak ada nak buat bekalan akhirat. Kerana tindih di dunia. Ha, tu. Kereta ada. Kereta tiga buah dia. Hak ni, hak buruk. Buat muak kayu toh. Hak tu, hak tengah eh. Hak tu, hak pusing-pusing ke rumah. Hak tu, hak baru nak pergi hajai. Takut mampus. Ha, ini tak? Ada dua, tiga. Tapi buat sejik tak boleh kereta beli juta-juta. Nak buat sejik tak boleh nak ayat tu. Nak buat balasah tak boleh. Dia meminta lah nak buat masjid. Alah, Allah 100. Kereta beli berjuta. Buat 100 ya. Pas nak rock akhirat esok. Bekala dunia ni cari macam pakai kayu. Rumah 3 lapis. Rumah 10 laut dah. Kebung ni nak ayat Allah berapa. Tapi buat sejik lah. Dia kata, belilah 1,000 sutif sejik. Oi, banyak. Ah, tak nampak apa yang sengit sebelah. Tak usah kata nak mengatik, nak berzikir. Ah, duduk hari-hari dia lah kerongkan. Halo, halo. Duduk mana ni? Ah, dia. Kena duduk situ. Ah, bulan depan lah kita buat dah. Nanti kita bayar dululah tu. Dia nak 15, kita tahu 14 tawi. Bombik, ha? 4 molek itu tu. Bayar semacam. Juta-juta duk bayar. Tidak. Tak ada kecek dah. Maya sunat dah dah. Doa-doa tak berkecek dah. Dulu kau sesak tu main ngaji lagi. Kau sesak tu mari ngaji. Mari sejik rajin juga. Bawa kaya tak hari lah. Duk kecek kerungkan. Tak ada kecek doa dah dah. Ah, apa mana peracung? Mana peracung kerabi? Tak peracung kau mau kerabi?
Ah, tak ada dah, tak ada. Ani bekal dunia kuat pada bekal akhirat. Kau tengok. Karena tempat cari tempat tolong ya. Orang pandai letak dia sama timai, dia sama seimbang panggil. 50-50. Sejik pun ya dah, buat khairat pun ya dah, menega pun ya dah. Hani payah sekali ni. Kita nak sini payah sekali ni. Ha, golek orang kata napaklah akhirat tu. Duk bergaduh dengan dunia. Lebih-lebih lagi dunia duk badu. Baru ni dia tua klik kereta tak amat kena klik pula. Ya, dia beli room ni. Ya, tengok sikit kita tanya. Kita tanya boleh naik room baru. Bawa dia kuat. Aduh, duk badu. Duk badu. Ha, rumah dia sudah dah. Alah, rumah dia banyak tu. Rumah dua pintu nak lah. Mana? Cumi. Aku nak wahak lima pintu ni. Ah, tak kereta BMW dapat. Aduh, dia tu tak lawas aku. Ha, hidup dia badu, dia galik badu dunia. Ha, dia sedang kekayaan kita kepada orang ayat tu. Tak ada nak berzikir, tak ada nak mengatik, tak ada wak mai ibadat. Tipu oleh dunia. Siap dah. Ada dah. Karena akhirat esok dia mati, tak suruh semayat dalam kubur. Tak ada suruh poso dalam kubur. Tak ada suruh mengatik dalam kubur. Tak suruh pakai tudung dalam kubur. Tak ada dah. Habis dah. Karena ia buat semua di dunia ni berlaku. Ha, tu nak ayat tu kita dah hari ni. Tepat buat tu, nak ayat di dunia berlaku. Karena bekalan ni, dua-dua ni caping berlaku. Dunia kena ada bekalan, tak ada bekalan nak ngati kena perut lapar kerok-kerok. Kena motong, kena makan wikinya molek, pas ngati. Ha, tapi nak ayat tu, kena pandai timah. Ha, kena pandai timah. Bekalai dunia pun kita nak, bekalai pun akhirat pun nak. Bukan kita kena kuat akhirat lagi. Kenapa akhirat? Karena akhirat ni jalannya jauh. Kena guna banyak, guna banyak. Itu Imam Ghazali kata, bawa lah bekalai tu banyak. Karena perjalanan ni bersapi pun sangat-sangat jauh. Ha, dunia ni puluh tahunnya kita nak makan. Ni puluh tahun nak makan. Ni puluh tujuh puluh ya. Ni puluh tujuh tak banyak dah. Nak kucing banyak kucing dah. Nak ya tu makan. Gena buat cerita nama dah. Ni pun banyak dah. Ha gena tak jepul laut tu. Tahu tak ada rasa lapar. Makan hak ni. Kalau makan budu buat cik ulai. Gitulah. Lalu dah. Tidak. Ha, makan sikit-sikit je dah. Dia umur tu banyak. Tak lalu, tak lalu, tak lalu dah. Ha nak ya tu. Ha ni kita nak makan dunianya ni ya. Tapi kita carilah ilaha illallah. Boleh banyak cari. Dia kata, lihat tu pun ketah dia. Oleh ni, oh, oleh ni lapai belah rai tu. Oh, ni bukit ni tak ada buka lagi. Tak ada apa pun buka. Nampak sapat dah punya tu. Bajuk sutai dah punya tu. Apa tu? Hati 25. Kebudaya? Oh, kebudaya tak ada becek ni atas rezeki lagi ni. Dia tak budaya habis dulu. Dia tebal tu. 40 rai tu tebal, budaya berlaku. Oh, tahun lalu boleh banyak juta dah. Cuba tengok lebih banyak. Lebih siapa tak ada makan. Siapa tak ada makan. Bekalan dunia tu lebih banyak gitu lalu. Nak taruh pihak ni? Ano? Tawak kerok ke? Saya. Jom kita tepik lah kubur syok susah. Kepala tak ada. Padahal tanah belana. Gitu susah dia ni. Allah, kalau ku tahu lagu ni, ku tak tinggal ke anak ku serah buk. Aku kerok ke sejik ke tarika berhabis. Aku buat sekolah tahfiz dah sini. Aku kerok dah buat kita tengok. Anakku nak-nak, ya cari diri lah. Kena? Ya kena tapar dia. Kena sesa dia lah kubur lah. Sesah lah. Tapi tekoh tu celek ni dah. Kau tu kena minta kerok, minta kerok. Kerok, eh. Dia cari ketah 20 kot tu. Eh. Tahu je 100. Padahal dia ni beribu-ribu. Mati 4 kali hidup. Nak tak habis lagi harta dia. Saya. Kan dia tak masuk kubur lagi. Haning nak ayat tak kita. Saya dunia nak ayat. Itu sampai Nabi kata, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang dah kasih ke dunia, dia tak suruh mati. Gitu tak? Dia beci ke mati. Dia takut ke mati. Itu nak ayat kata. Nah, takut ke mati, takut ke mati. Itu nak ayat kata. Ini perangai nak ayat. Tapi bila asyik lagi lebih kubur, tahu dah lah. Apa? Dia nyupah ke diri kita. Oh, bengong sungguh aku.
Hari tu kalau wiga 100 pun hingga sikit. Wiga 20. Setakat dah ni 20. Kalau kuih 100 dah sedap lagi dah. Kalau kuih 1000 itu Allah. Ha, padahal duit belana. Ada sesok dengan wiga ni. Ha, dia ngepek diri kita sendiri dalam kubur. So. Bila sampai ke akhirat dia ngepek kita. Okay, no? Wak kherak sikit. Yang ni cedek berkalan lagi akhirat sok sikit. Oh, dunia lebih belana. Haning nak yak tu tapi jangan saya kita. Ada orang nak buat sejid, nak buat balasah, nak buat tarikah perak, perak seribu, seribu, seribu. Bukan wi tiap hari. Ha, kena yak tu puas hati, puas hati. Niat lillahi taala ha, kerap. Lillahi taala kerana mung ya Allah, kerap. Tak ada gapo dah. Nak mati tu habis berapa? 400 ribu. Wak sejik, wak balasoh, wak tadika, beli tanah kubur, kira semua dalam umur dia, habis 400 ribu. Kalau sejik kau 400 butir, ya wis ribu sebutir. Allah, padai mu beli kereta sejuta lebih. Mu wak kerak 400 ribu sikit lagi. Tapi tak apa dah, 400 ribu ni 400 buah sejik. Ataupun sejik sekali dengan tadika, sekali dengan balasoh, 400. Haa, ni sodakoh tinjar yatim. Duk mengalir semua palon ya tu. 400 butir. Allah Allah. Nabi kata palon siapa ru. Siapa mengalir semua 400 butir mengalir mai kita berlaku. Hak ni kita dah saksung dalam kubur esok. Kita dah saksung palon kau kita tak mati lagi dah kita buat akhirat. 400 butir. Supaya kita ada kereta gudang 400 buah. Roda 10. Mari dia congek pasir mu kita berlaku 400 buah. Banyak mana pasir? Pasir tu banyak mana? Lama mana? Selama kita dalam kubur. Selama kita tak mati. Ambil dia tak mati, ambil kita wi akhirat, tak mati lagi pun dah masuk dah. Masuk akaun bank kita dah, masuk room. Room 400, 400, 400. Hon itu baik, hon itu congek, hon itu baik, hon itu congek, hon itu baik, hon itu congek, hon itu baik, hon itu congek. Ha. Tak ada bukti gadu berapa tahun? 100 tahun kita kata banyak mana pasir. Pasir tu banyak mana 400 butir kereta, tak ada butir adusia malai, tak ada wanjut. Ni pahala jariah. Ni pahala jariah nak ya tu banyak mana. Ha banyak mana kena pakak, kena pakak tepat banyak mana nak buh pasir kita tu. Han nak ya luah tak luah. Han tu sedekah jariah nak ya tu. Kita beradu dah ambil ya tak beradu, tak beradu, tak beradu, tak beradu dah. Hak kita sedekah ni biasa beradu dah. Wih big teller demo marilah dalam 10 toko boleh lah klik langsung gerak nampak duk gali-gali cokek-cokek tu. Kemudian untuk jalan, wih demo. Boleh pala sekaligus tu. Ya. Demo rebuh big teller kita sayur big teller tak pakai apa big hari beli king. Dekah TO demo boh dua gelas. Tambah lah wih. Kerup, kerup, kerup. Setahun nak kecing-kecing. Habis dah kita. Tu hari sekali tu ya, sekali tu ya sedekah ni. Ni sedekah tamadah. Kau jariah dok tahu. Supaya dengan air pacu. Air pacu masa mana dia dia beradu. Tak beradu-adu. No, ya, tak ada beradu-adu. Bah, mahai beratus tahu. Nak boleh kau mati berapa lama itu. Bawa mati dulu lah kubur pula. Nu, ya beradu nu. Hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Bila kita bakit di akhirat esok. Karena kita nak pindah daripada kubur, nak pergi pada masyarakat. Tu badulah kalau gitu. Pahonyo mano wi tu. Hak tu nak kita mesok. Pas sikit lagi tu. 400 tu sejik. Allah geno babo kena 400 nak. Ha beli mung beli kereta sejuta. Mung beli hak kabak tu pun 800 900 lebih dah, kat juta lebih dah. Ha no ya tu. Pas padai dah tu mung buat banyak tu. Pas rumah mung banyak mana buat tu. Pas tanah mung dah ada lagi tu. Oh banyak. Hak ni mu nak ingat. Mu nak makan 400. Kita rasa banyak dah. Tak cukup lagi. Aje boleh nak buat hak ni lebih banyak pada hak kita duduk nak lagi. Tu baru betul. Ni dah kira-kira berapa ribu ya buat kerap. Awak kena cabut tahun 20 siapa? Orang minta apa? Ha, 20. Mana tu? Mana tu? Ha, 20. Puan kaya. Tak ada ramai. Ambil esok. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 9,000, 1,000, ha? Baik, hamba buat kerak. Ya Allah, kerana mu, ya Allah, 1,000. Allah, dia mengatakan, dia agak.
Masya Allah padai tu hewi kajau dia bu. Dia minta khairat pun dia tak ada. Ketah ribu lah dah. Kadang-kadang hanya dapat 3,000 je dia. Nampak gini duduk mengalir semua harta dia. Hak kelapa tak nak becek. Hak getah pun dah. Ni dia riyak. Minta bunga lebak lah dah. Ha, padai gini dia nyohol 3,000. Ah, ni nak ya. Tu orang Arab dah buat sejik. Buat sejik lagu ni dah. Sejik sutih je buat sore. Lagu ni dah ni. Ha ni dia nampak akhirat esok. Dia nak seni dalam kubur. Bermula dalam kubur lagi dah. Kogi, kogi, kogi kabak. Duduk di situ syurga dah. Dia tengok anak bidai lagi. Duduk kising kinyi, kinyi, kinyi dah. Dia panggil abang, abang, abang. Dia ada lah abang. Orang nanti lama dah abang. Oh ya, tak nak bidai lagi. Dia tahu tak abang nak jatuh lain dengan aku. Tu nak ya tu. Ha, sebab tu ni kena winapok akhirat. Ya tu. Ha, ni tu saya kaya. Ingat. Ha, tu saya kaya. Tahulah sesungguhnya balas Allah Ta'ala ni bersangat teh. Kuat. Balas Tuhan ni kuat. Kalau mudraka ke. Tapi sesungguhnya Allah Ta'ala ni amat pengapun dan amat kasih saya. Kalau mung tu nak minta apung masih ada janggemi ukat. Janggemi ukat. Masih ada peluang lagi untuk nak minta apung. Karena Tuhan kasih saya. Tuhan saya sangat. Lepas tu, ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada bagi rasul, tidak ada bagi Rasulullah, bagi Nabi Muhammad itu illal balagh, mereka orang menyapa ya. Nabi ni tolong sapa ya. Ni sepuh ambo hari ni tolong sapa ya ni. Tolong sapa kepada ibu-ibu ayah-ayah semua. Sapa apa ugamu? Tolong royak, tolong sapakan kebaikan ugamu. Ha, tak ada. Nabi pun betul. Nabi mak bila ya sapa, 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 bidah. Quran habis turun dah 30 juz dah. Duk lepas pada tu, mati selalu dah. Mati lah dah. Lepas Nabi kita klik daripada wak haji, hak sutai. Hak sutai ciwik dia. Apa ni haji wadak? Haji wadak, haji selamat tinggal. Sekali tu yang Nabi buat haji. Klik buat haji tu duduk dalam 2 bulan lebih-lebih. Setengah ulama kata 84 hari. Setengah ulama kata 81 hari. Nabi mati selalu dah. Hatu 2 bulan lebih. 2 bulan, 90 hari. Lepas tu 80 hari Nabi kita. Klik pada buat haji. Mati selalu dah. Tu ayat tu ambil dah. Karena dia tulus siapa. Tuhan tulus siapa ya. Nabi tu siapa agama kita. Hari ni kita hidup dengan Quran yang dia tu. Dengan hadis yang dia royak tu. Selama dia duk, dia duk bawa agama sepenuh belaka dah. Hari ni kita duk dengan kadai tu. Kerana tu. Kerana Rasul ni tidak ada malaikat menyampai. Malaikat menyampai. Illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa taktumun. Dan Allah Ta'ala itu dia tahu ma tu bedu hak zohi. Apa hak mulu wak zohi, zohi, zohi. Tuhan tahu juga. Watak ketumun, apa hak sulit-sulit, susuk-susuk Tuhan tahu juga. Tuhan kaya aku tahu belaka. Hak nyata pun aku tahu, hak mususuk pun aku tahu. Tosok susuk aku lah lagi lak mana. Munak gi wak dosa mana, munak gi wak tina, gedek nusuk le batu mana, duk tidur dengan tina duk beribu aku tahu. Hulak le batu aku tahu lagi. Apa yang ada le bawah min aku tahu lagi. Tuhan dia ya tu dia. Tuhan dia yang tahu belaka. Hak zahir dia tahu, hak nampak nyata-nyata dia tahu. Gitu tak? Hak dah mau curi peta tengah hari dia tahu. Dia nampak. Hak curi tengah malam pun dia tahu. Tuhan nak ayat tu, dia nampak berlaku. Kita tak dah. Kita nampak hak zuhir gini, ya. Hak dinding tak nampak dah. Tak ada. Hak susu tak nampak dah kita. Cari cuming mata kita ni, kawi, tak malak. Memang tolong ambil cuming mata aku dah. Bini kata, mana cik tu lah tepi tia, tu saning ya baru. Kucak, mana lah. Kucak tak temu yang mui. Lek tia tu bini mau cari, tak ada dai takut tak lain ke tau, letih tengok, susuk letih tak nampak dah kita
Buat tu lagi dengan hani. Lah sini aku tak tengok situ. Nah, tidak tak nampak dah kita susah apa. Tuhan tahu lah kau. Ha tu noyak tu. Noyak tu kita tak lari ke Tuhan. Nak susu Tuhan tak leh. Kita buat dosa ke apa nusu pun Tuhan tahu. Ha tu noyak. Nak kita takut ke dia noyak tu. Kalau ngak orang susu boleh lagi. Ha susu. Dah. Dia main benda tak molek tapi susu orang tak tahu. Orang kapur tak pecah cik, tak pecah kali pun. Kita dengan dia yang tahu. Dia berkata, oh dia tu duduk zina lah, lama mana lah. Tak ada dia tahu, apa. Dia tak ada goyak-goyak, lilak-lilak lah, nyanyak-nyanyak ni. Ah, tapi tu hai tahu, tu hai tahu, tu hai tahu. Nak susu tak boleh tu hai. Hani nak goyak kata, tu hai ni tahu habis. Hak nyata dan hak susu, hak sulit tu hai tahu belakang. Ah, tu ayat Quran duk cerita kita. Mari kita tengok pula masalah dua hadis. Dua hadis. Yang pertama hadis berkenaan dengan air semaya, kelebihan air semaya. Kelebihan air semaya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah royak dia ambil hadis ni dengan Rasulullah karena dia sahabat. Bukan Abu Hurairah ni sahabat Nabi hok banyak royak hadis sekali. Abu Hurairah tengok. Dia berzikir sehari semalam 12,000 per jam. Semua-semua dalam hidup dia 12,000. Dia nak tidur tu 2,000 dulu baru dia tidur. Dia duduk tah kali tak lemek lah nak tidur lah. Nak tok kepala eh. Dia berzikir dulu 2,000 dulu. Baru dia tok kepala. Ha ni. 12,000 sehari semalam Abu Hurairah. Dia dengan Nabi 4 tahun je. Dia orang Yamin. Berarti Yemen. Dia mari tu masuk Islam di Yamin dah. Dia mari berapa orang? Dia mari 4 beranak. Dia mari nari Yamin 4 beranak. Dia, mik dia, anak tina dia. Ah tu noyak. Ah dia mari 3 beranak ya, 3 beranak dia mari. Dia anak yatim. Abu Hurairah ni anak yatim. Dia, mik dia, anak tina dia sorang. Anak tina sorang dia. Mari siapa Madinah. Megore-goyak kata nak jumpa Rasulullah, Rasulullah di Madinah dah. Dia orang Kediye. Dia tak ada Mekah tak. Dia bukan masuk Islam dengan Rasulullah tak. Masuk dengan sahabat Nabi di Yamin sore. Okey, royak gitu mari dah. Naik utar naik. Sapa dengan Nabi di Madinah, jumpa dengan Nabi. Duduklah buat rumah tepi tu. Duduk. Dapat tahu yang dengan Nabi. Nabi mati lalu dah. Tuh, Abu dah mati. Tapi hadis dia banyak sekali. 5,000 lebih hadis. Hak dia royak saja. Ha Abu Hurairah ni. Tapi sehari-hari nak yata sehari semalam 12,000. Dia berzikir 12,000, kita 12 patah. Tu beza kita. Dia tu gua sebab 12 patah. Yang nego. Dia bolda tu dia kucing gomoh kaki. Bunyi meow. Ga kejut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Ah gitu noyak tu 12 patah jenera berat. Ah 12,000. Dekat nak mati dia teriak. Dia menangis. Anak dia tergena ayah, bapa ayah dia teriak apa lagi? Ayah dia bahasa bimeh gapo lagi ayah? Ayah dengar Rasulullah dah. Ayah pernah makan dengan Rasulullah. Ayah pernah semayang dengan Rasulullah. Ayah duduk sekali dengan Rasulullah. Ayah amalan kuat. Ayah dia teriak apa lagi? Dia kata, anak, ayah bimeh takut amalan ayah tak cukup nak pergi akhirat esok. Tengok Abu Hurairah dia teriak, takut tak cukup amalan bekalan. 12,000 teriak lagi kita. Ada 1,000 hebuk, suka kelak. Duduklah suka semua kita. Tak ada bahasa bimeh akhirat. Abu Hurairah. Nabi mati dia mengajar di Masjid Madinah lah ni.
Dia minta ke Abu Bakar ngajar. Abu kata ngajar lah Hurairah. Dia ngajar lah sejid. Bo Abu Bakar mati. Dia 2 tahun ni boleh. Mati Abu Bakar. Letak Serina Umar 10 tahun. Dia ngajar lagi 10 tahun pula. Jadi 12 tahun lebih dah. Umar mati 10 tahun. Dia ngajar pula. Dia pergi mati di masa Sayyidina Uthman jadi khalifah. Tua dia. Haning Abu Hurairah nak kata. Sahabat Nabi. Dia yang hadir ini. Dia kata kena. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Sesungguhnya Nabi kata. Nabi ada kata. Nabi ada pesan. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku di hari kiamat esok yud'auna dipanggil. Ha, kita ni dipanggil sore-sore ni. Ha, nyoh lawing. Tu email lawing. Ha, panggil. Panggil dengan nama kita lah. Tapi panggil sana itu ghurran muhajjalin min asaris sujud, iaitu mengikut kesel-kesel tempat sujud, tanda-tanda tupuk-tupuk, tanda-tanda kita ambil esmaya, dan kita ambil esmaya ia putih-putih, muka putih, tangan putih warna kita. Tubuh kita ni putih. Maka Tuhan panggil mengikut tu. Dia ni putih sikit, dia ni putih tengah, dia ni putih banyak. Ha, tu ghurran muhajjalin, kan lembu panggil tupuk dahi tu. Ha, gitu tak? Ha, tu. Kita ni muka akan berseri kan? Kita ambil esmaya. Kita ambil esmaya lengan kita. Pas Nabi kata kan? فَمَنِسْتَطَوْا عَمِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ. Maka siapa yang kuasa boleh peluah, boleh banyakkan gurrah tu, kesel-kesel putih tu, tempat ambil semaya tu, siapa dia boleh peluah, boleh peluah. فَلْيَفْعَلْ. Nabi kata buatlah. Apa nak ayat kita? Kita ambil semaya ke? Okay? Muka ambil di dahi sikit, turun ke anak telinga sikit, turun ke ni. Turun ke dagu kita sikit. Hani kek ambil esmaya, kek muka. Nabi kata siapa dia boleh berlebih. Siapa dia boleh berlebih, tepat tu lebihlah, buatlah. Dia nak petingnya cahaya tu, gurrah tu penting kali. Kenapa? Bila kita lebih tu, ia putih lebih. Tapi orang demi ismaya kadang-kadang kena buang aku tadi. Dia tutup kata kamu ni. Orang-orang ni. Dia nak lebih. Dia nak luah. Akhirat esok luah tempat putih dia. Putih habis. Nabi kata fal yaf'al, buatlah. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim. Lengih kita basuh tangan khik. Sampai siku ya. Wih khik. Siapa kau ni? Tidak. Peluah khik. Karena nak putih akhirat esok. Karena Tuhan panggil mengikut tanda ni. Mengikut putih ni, gurah ni. Yud'auna yaumal qiyamah. Dipanggil ke hari kiamat esok. Ghurran muhajjalin. Iaitu putih kesel daripada ambil air semaya. Hei tak? Tu. Kaki kita dah. Sekat buku lali tu. Dah sekat lutut ni. Basuh kaki siang cucur, ambil di lutut, wilbih tepat. Karena kita nak jadi luahnya bekah tu. Tu nak ayat tu. Nak ayat ni bakal semaya. Ini labur akhirat esok. Tak ada kena warga apa. Tuhan panggil kita dulu, karena kita mulai. Oh dia tu lah. Tengok dia di akhirat esok. Putih. Gino. Karena dia ambil esmaya banyak. Ambil esmaya luah. Itulah bulat. Bulat sekat tu je kita. Kami esmaya. Kasi ni berkat siku ni. Tak ada lajak kau ni. Sikit. Tuhan dia panggil tu kau dulu.
dia panggil mengikut tanda putih-putih kita. Kerana kita di akhirat esok putih. Walau hitam di lawin pun tak sebosan. Tidak. Akhirat putih. Apa tak lagi ketika kita nak titik sirat. Nabi kata kita nak titik sirat supaya ngabur ni. Ni. Tubuh kita supaya ngabur ni. Supaya ngabur ni. Berburiah ni. Kalau tak sempat ni, kita nak niti kan? No, tak sirak dalam mustaqim. Sirak-sirak tu. Titi nak jemerai lagi neraka tu. Nak jemerai lagi syurga tu. Duk tak mulut neraka. Api neraka warna hitam. Hitam pas geretak. Tidak, tak nampak gelak. Kita leng, sempat kain hitam. Pas kalau tak ada cahaya sempat ni, nak jalan kena. Nampak tak? Jalan boleh sempat 15 jakoh, kelung-kelung lah. Tu no ayat. Kita di akhirat nak meniti supaya ni dah. Maka supaya ni tak supaya belaka. Cerah tak supaya. Tu imi berapa puluh persen. Kalau kita kata bu 100 wak kata. Dia ni berapa wak? Dia tu lah. Ha. Dia nak 25 wak je. Orang jalan lagi perak dia tu kotak. Kekek. Nak gerah tak boleh takut gelung. Dia nak bu dia tak cerah. Bu dia tak cerah. Dia tu lah ha, spot-spot lain pada bola dah. Kedup-kedup peraknya humbang dia perak takut dah. Kerana bu dia cerah. Nyat jalan apa molek bok-bok dah. Hani tak serupa, cerah dia tak serupa. Ni kita nak meniti lagi kena. Kata ada cahaya tak boleh meniti sebab tu nak pahala. Pahala tu cerahnya. Ha, dosa dia gelap. Nak jalan gena kalau gelap tak nampak sikit hebuk nak tak kaki tak tu. Tak nak tak kaki kelak. Kerana api neraka jahanam warna hitam. Tu huak dia naik gelap gelemak. Ha apa kita nak niti lagu mana? Ha sebab tu kena rajin kena gapo semua amal ibadat. Air semaya pun kena ambil banyak. Jangan kata hak fardu saja dak. Assalamualaikum dah ya tu. Bum. Allah mak kata enak Allah wem go ha subuh koci ketuk bau salal gap pun lalu dah kita taruh hui lama gak sikit ha kita kena ambil semaya semua ambil semaya sebab tu belok berapa kali kita ambil semaya sebab tu Nabi kata kalau kita di akhirat esok kita semaya tu berapa kali dah supaya rumah kita tepi sungai dah. 5 kali mandi sehari. Hak tu, hak sunat lagi. Ambil semaya sunat berapa? Berketuk pun, dua setagi ambil pula. Haa, ketuk pun ambil pula. Hak tu bila masuk syurga dulu pada Nabi tu. Buku semaya sunat wuduk ni. Tu bila masuk syurga dulu pada Nabi. Malaik Israq Merak, Nabi masuk tengok Zahra syurga. Nabi dengar bila duk jalan dalam syurga. Bilal Ibn Rabah tu kebel dia. Ha, Nabi kata nanti aku turun ni aku nak tanya bila. Wah amam ke apa boleh kamak itu lalu. Ini maksud syurga dulu pada aku. Aku mari dia dah dedah. Tu Nabi tanya bila tu. Apakah amalan engkau ya Bilal? Membawa engkau ni masuk syurga dulu pada aku. Tak ada. Ya Rasulullah tak ada. Tak ada. Tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada. Kena aku dengar mu malam tu di jalan. Dengar suara berjalan Bilal di dalam syurga. Tu yang tak nampak. Tu. Nabi teka. Apa ti amalan yang membuat? Supaya sahabat lain. Ya Rasulullah, supaya orang lain-lain amat-amat. Dah ada je ingat. Lama-lama je ingat. Oh, ya Rasulullah, ada so ya. Aku setiap kali aku nak ber, aku ambil semaya, aku semaya sunat dulu. Lepas tu baru aku ber. Nabi kata, haza, hot ni dah ni. Tidak tu bila awak bid'ah. Tidak, Nabi tak ada suruh. Nabi tak ada suruh dak. Nabi lari ke? Nabi tapa ke bila? Dak. Nabi kata hok ni dah bila ni keramat mu aman. Mulih surga dulu pada aku. Cuh noya. Nabi tak ada suruh semaya lagu tu. Tapi bila awak lagu tu nak be, ya mek semaya masuk masjid, ya maya dua rakaat. Sunat wuduk. Lepas tu baru Allahu akbar Allahu akbar. Baru dia bel. Lagu tu lah bila nak bel sekali. Nak kali pun lagu tu lah. Tu membawa keramatnya bila Nabi kata tu. Tak Nabi lari tak? Tak ada. Ha ni bila wak bida'ah nak ayat tak gitu.
Kau teruk bid'ah sesak. Bila saya neraka. Bila saya neraka dulu lagi lah. Bila Nabi dah suruh. Nabi dah suruh buat lagu tu. Bila kita rekoh ke kat dia. Ha, ini nak ayat Bila Ibn Rabah. Ha, tu nak ayat. Ini nak ayat amalai yang Bila buat. Ini buku Ismail. So lagi hok ni penting benar orang duduk darat. Orang duduk di duduk, orang duduk di hulu panggil. Tak itu. Orang Malaysia dia panggil orang hulu. Orang hilir pergi patah. Orang hulu orang darat pergi bukit. Ha, kita panggil orang darat dah. Orang duduk darat. Nah, maksud daratnya orang hulu lah orang duduk pergi bukit. Karena apa? Hadis ni berkenaan dengan orang duduk tepi bukit. Gapo nama weh? Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Tetapi melalui Anas bin Malik. So ni Abu Hurairah. Ni Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khidmat ke Nabi 10 tahun. 10 tahun duk khidmat ke Nabi. Nabi gi ke mana, dia tolong bawa kau tu, bawa kau ni kali dengan Nabi semua khidmat. 10 tahun Anas bin Malik. Ha, dia riwayat hadis ni kata kena. Dia kata ma min muslimin yaghrusu gharsan yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun au tayrun au dabbatun illa kana lahu sadaqatun. Ah, comel hak ni. Ah, hari ni ramalah. Haa, panggil orang menani ni weh. Kalau yang orang menani boleh pahala, tak ada kena mengatik, tak ada kena baca Quran, tak ada kena berzikir. Boleh peri-peri. Ha, dengar boleh, dengar boleh. Ha, tu. Nabi kata, ma min muslimin yang risu gharsan. Tidak ada dari kalangan orang Islam yang tanam akan tanami. Yang risu gharsan, mana tanami hok dah lama. Tani deria, tani seto, tani dokong, tani nyo, tani kelapa. Tidak. Tani jenis bahasa ni. Ah, Rusia panggil tu jintun. Ah, tanami hok jintun hok dah lama. Lepas buah-buah, lepas buah-buah, lepas buah-buah. Ah, tu. Au yazra'u zar'an ataupun orang yang menani hok sama taruh. Hak musim. Habis musim dia sekaligus habis. Tanah timur Cina, tanah timur batal, tanah tu matu terus masak. Tanah lada, tanah kacang panjang, tanah jagung. Eh, buat ni. Tanah wak padi, wak gandum. Tidak. Hak ni tak lama ni. Tidak. Ah, tu. Yazra'u zar'an. Lepas tu, dia tanik dua-dua tanik ni. Sama tanik, sama ada tanik hak dah lama, sama tanik hak sebetak. Bila buah masuk, fayakulu minhu insanu, maka ambil makailah oleh manusia. Manusia makai. Manusia makai. Au toirun atau burung makai. Au dabbatun atau menata yang gapo panggil dabah, menata yang menojo macam cacing, macam ular gitu eh. Apa tu menojo tu? Ah, siapa panggil sat apa leri kelang. Ah, menojo tu. Ha tu. Manusia ambil makan, burung makan, nata menojo tu makan illa kana lahu sadaqatun. Tidak ada bagi mereka itu malaikat pahala sedekah. Tuan dia boleh pahala sedekah, pahala sedekah, pahala sedekah. Tak ada kena mengatik dak. Dokong kita lah yang mutih. Kena lebak tahun ni weh dokong. Tidak. Tak ada makan lagi tu. Demo mari hek dokong. Ambil makanlah, makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Lepas tu lah, boleh bah, muncul, ping, cokin, cokin, macam tu. Dia makin orang pecah. Hmm, lepas tu jatuh. Hak luruh. Dia buruk lah, Allah, sumuk lah dah lah. Pakat hurung lah, sumuk.
Oh, Nuh itu berlaku tak tengok nak. Tengok cacing kau kecah kewek apa. Kecah kuek tu makan tengok. Tu makan kau pecah-pecah. Allah humi. Pala sedekah kita. Kita tuwek ni pala sedekah. Hei tak? Ni hadis. Ha ni nak ayat witahu kita kata ada pedah berlaku benda ni. Ada. Apa dah lagi orang ada pun jera lagi tah dia. Pun jera lepas tu pun sama. Allah musim buah lah. Gegek je duk matang eh. Fuak put burung teguk, burung lebar, burung puling. Burung punah mari. Kuai. Pakak tu pakai kelo buat dia. Buru jijik bodoh, buru ngobok bodoh. Buru puling berkawal-kawal. Buru punah pun begitu juga. Buru teguk lagi, buru patuk lagi. Dia lagi dah. Ha, dia tak? Burung nak makan tu. Pala sedekah kita. Pala sedekah. Ha, ni jangan dia tebel lah. Subuh. Kau jatuh tu menantai lain makan pula. Dah batu. Kau duk menuju ni. Kau cacing, kecah, kuat. Ular, gapur makan lah kau. Sumuk makan pula tu. Hak nung buruh nak makan. Hak luruh. Luruh makan pula. Kalau jenis pasal makan buah, manusia pun makan. Pun samuk itu. Loh, samuk lebat tau ni. Nak makan-makan tu pun tak boleh pun tinggi. Tapi kau burung lah. Tengok tu kok. Duduk terbang makan. Berapa hari nak habis buah. Dia boleh pahala sedekah. Kita gede cekak ingat. Makanlah buruh. Makan kenyih. Esok mari pula dia buruh. Mari pagi. Pahala. Jadi dia tak, menatan ni. Aku nak teban apa berdua ni. Bosan sungguh. Rugi. Dia teban. Rugi teban. Ayat tu pahala tak ada dah. Ada. Sabit tupah makannya pun tak ada supah. Bunyi krek. Suti pula. Memang kita tak nyayu dah aku tahu ni. Makailah tu, makai kenyir. Makai berhabis-habis tu. Tu suti lagi tu, esok tebuk. Makailah makai kenyir. Aku tak boleh belilah nyawa tahun ni nak buat. Makai. Boleh pahala kita. Apa yang nak kita? Jadi benda orang makai, benda kita, tak ada sakit boleh. Boleh pahala. Noyak, Nabi royak sama tangguh tu, pahala kita. Takkan apa lagi? Sabit tanah raya kita, kata capin, tak suruh tebah lah nuduk tu. Kena buah dia ada makan di burung. Kalau tebah tak ada gapo ali melaka nak buat rumah nak buat gapo hang tebah apa. Ha tu noya. Noya kata milik kita gapo sekalipun jadi pahala berlaku bagi kita. Ha ni noya kata. Sepuh Nabi dia noya lah dinarun anfaqtahu ala ahlika. Duit kamu duk belanja untuk ahli keluarga kamu tu. Sedekatun sedekah. Tidak. Duit kita ada buat beli nasi kabu pagi-pagi. We anak makan, we bini makan, kita makan sendiri. Pahala sedekah. Bukan peri-peri. Bukan nak tercabut duit ke orang tak. Hak kita belanja kita sebuah sedekah. Duk beli beras sedekah. Duk beli ikan sedekah. We anak ngaji sedekah. Tu belanja eh. Bahkan Nabi kata, sedekah pahala kita buat ahli kita ni, lebih molek daripada kita sedekah fi sabilillah lagi. Tengok dalam hadis Nabi kata. Jadi kita tengok sini, pahala ni banyak. Kita yang malah. Kita yang tak tahu kata pahala tu banyak. Duk keliling belikat kita ya. Duk keliling pinggir kita ya pahala. Tapi kerana kita tak ngaji, tak tahu, tak ada buat apa. Dia mau ambil dokong sikit. Nak tengok mana ambil dokong aku ni apa? Tak ada di tiga takar sini ni. Nak pergi motor nebel aku, nak pergi ceng dia. Allah mu. Uyuk makan lah. Uyuk makan lah. Niat sedekah dia lah yang nak makan. Boleh pahala dah. Tengok kedekuk lah mu Allah. Ada kita pahal. Ada kita reti ngaji dah. Ni pahala. Kita tak ada kena mengatik lah tu. Pahala tu. Ha. Hak burung makan banyak mana. Allahu Akbar. Tak pasal suka kita. Suka. Yak deru. Cocin. Beratus-ratus burung. Ha, noyak tu. Biar makan. Makanlah burung makan.
Patu kalau habis, kalau ia buah pula, muaikan pula dia. Kalau aku mati pun tak apalah. Aku boleh kubur sikit lagi, dia rasa tak ada dah. Kita boleh kubur. Pun ni tak ada lagi, dia pakai. Siapa kita? Mugah kita. Haa, tu nak ajak kata. Dia tahu ni nak ajak kata, Allah luah agama kita ni luah. Ganjaran kita ni nak ajak kata, melipah. Sebab tu kita kena tahu. Kita ngaji, kita tahulah. Ni hadis Nabi dia royak tengok ni. Hadis Bukhari, hadis Muslim ni bukan biasa. Ni non roy pesing noyak tu. Ha ni noyak. Batu noyak kita orang darat ni banyak lagu ni. Orang patah tak ada nak makan gawan nama. Burung makan pasi. Eh? Ah, hak dia curi tu dia salah dengan Tuhan. Eh? Kalau kita niat ada makan dah tak ada gapo ni kita boleh pahala. Ya dak? Ah tu. Neh. Ah tu. Dia niat curi tu dia salah dah dia. Ah pak kita kita tak ada apa kita niat sedekah je kan tak ada apa. Ah perbuatan dia tu salah lah dia niat lagu tu. Nah dia kena orang minta maaf kita padahal kita maaf dah. Ukhairat dah makanlah. Tapi aku nak perakak pun tak aku habis. Tidak. Kalau aku ya tak makanlah dah kau gawai tu aku tak ada apa ha dengan esok. Tinggal dah dengan daun. Tapi lah hati kita, kita niat lagu tu dah. Makailah dia mana tu kau, tak ada apa. Mek punya dia koyak kau kan, koyak kau habis so. Bini, ada lagi dia koyak kau bini. Terkherak dia lah, tak ada apa. Nung pohon nung lebat lagi. Allah, tengok tu hair tu. Muncul ya wibu lah. Kita dah tahu baju mana tak, kat aneh itu, tak itu. Kita tengok tu lumbuah, muncul lah dah. Kita buat ke dekuk, wih, makai tak ada apa. Tapi dia koyak kau yang memang dia. Takut dia memakai mik banyak. Dia tak tahu tu kira. Mik banyak ni lah. Kita nak mik kedi tak eh. Tu kira. Lah hati kita kita redha tak ada apa. Tidak. Boleh pahala kita. Allahu Akbar. Haning noyak tu ilmu yang kita belajar. Itulah. Baru ni kita royak dah. Kena air dengan syurga duk rindu kepada pak gulungi manusia. Tak itu. Syurga duk rindu duk cinta-cinta kepada pak gulungi manusia. Ngaji dah. Dan Nabi pesan kata bila mu doa mu sebutlah syurga 3 kali. Baru syurga doa wi mu masuk syurga. Bila mu minta melindung dengan neraka mu sebut 3 kali. Baru neraka tu doa minta mu jauh dari neraka. Hajar ngaji neraka doh. Dah ingat dah kita tahu tanya sinar mata. Wallahu a'lam. Ha? Yang itu suku habis kita kena reti agama. Ha, suku. Sakuk dia dengan Tuhan tu suku lah perbuatan dia tu. Ha, tidak. Ha, minggu depan ni nak royak 10 jenis wanita yang mengikut Dajjal. Ah ni minggu depan insya-Allah taala. Orang tino hak turut jadi turut dajak ada 10 jenis manusia. 10 jenis, 10 bab. Ha ni insya-Allah. Lepas tu ada 5 golongan manusia yang rajin sembahyang tapi masuk neraka. Ada 5 golongan manusia. Sembahyang rajin tapi akhir sekali Tuhan lepas lain neraka. Ha ni pun nak ngaji juga ni supaya kita nak jaga diri kita eh. Ambil noyak tu hari ni kena jaga molek. Jaga molek. Lepas tu ada lagi. Apa dia cedek ni? Apa dia cari semua ni? 13 golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Ada 13 peseng. Malaikat dia doa. Malaikat doa. Ada 13 bab, 13 peseng manusia, 13 golongan manusia. Itu nak royak tu. Tu nak royak tu. Tu insya-Allah minggu depan kita kopi lah. Kau sikit sekali insya-Allah biiznillah. Dah. Tapi benek kata carilah bekalan kita. Cari bekalan, nak geno, nak banyak. Dah. Orang keluar jumaah keluar dia cari cara keluar dia. Di rumah dia galik tak ada nak amal ibadat dia keluar. Masa dia keluar, dia boleh buat tu, buat ni, sunat tu, sunat ni. Bangun kiamulai. Tak ada.
Ingat dah kita ngaji panggil lah kubur eh. Kubur dia panggil kita 3 kali sehari ke. Dah, tak ada. Kubur tak kena, ana baitu zulmah. Aku ni rumah gelap. Tak ada. Aku ni rumah gelap. Aku ni tempat gelap. Kalau munawi cerah, membawalah lampu-lampu daripada dunia. Kubur kata, lampumu di dunia, iaitu bikia milai. Dengar berjaga malai, bangun tengah malai. Orang bangun tengah malai, buat amal tengah malai, walau sebulan, 4-5 malai pun tak apa dah. Tidak. Maka dia jadi cerah kubur kita lagi ke datang. Kubur kita tercerah dengan sebab kita kia mulai. Ha ni nak ayat tu. Tak gitu. Kubur kata, ana baitul wahdah. Aku ni tempat duduk sore-sore. Kalau mung tu basuh kesik dalam kubur, mung bawa lah saimu di dunia. Apa saimu di dunia? Bikira atil Quran. Suruh baca Quran. Kita baca Quran learning jadi saim kita dalam kubur. So. Ni kubur dia ayat kita siap dah. Allahu Akbar. Tengok kita. Dan ngaji kita tahu lah dah. Ni nak panggil penyekat-penyekat kita nak jaga kita nak pergi akhirat. So. Kita nak pergi ni susah Allah. Seperti Imam Ghazali kata tu lah. Kita tak kena lagi hari ni amal dia royak je. Tapi dia amal dia royak pun dia mahu buat cerce gitu ya. Buat muka mampu. Karena dia mahu tak sapa lagi. Dia sapa tepat ni. Apa lagi dah. Eh royak tak hirap. Apatah lagi kalau tak bisa mengaji langsung tak nak mari-mari. Hak tu ke tak tahulah. Hak tu ke neraka telan bulat-bulat lah. Tak ada kepek-kepek lah. Tak ada jadah ke perkara. Kita ada bimen ayat tu. Tu. Tak ada. Sebab tu Nabi kata, innama yakshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut ke Tuhan ialah ulama. Orang tahu. Orang aling yang takut ke Tuhan sekali. Ha ni ayat. Kerana dia tahu banyak. Kita dah ngaji banyak, kau takut lagi. Semua orang takut rimah tu lah. Orang tak tahu rimah, itu ramai kucing je. Tapi dia terlepas budak di dia lepas budak pak rimah. Jadi kau tinggi, nak kasut rimah. Engkau tak tahu bahaya rimah. Kita tengok lah, siap lah, kikir rimah lah. Kerana kita tahu kata rimah ni baikkan. Bunyi lah getah kita tu, kelek dah habis sama tau, tak matang dah. Dengar gerak rimah saja. Engkau tak tahu bahaya rimah. Tidak. Orang tak tahu bahaya, dia tak takut dulu lah. Sampai orang tak ngaji, tak hera, dia takut dulu lagi tak. Dia tak tahu neraka dia apa nama. Kamu akan pengak pisah kena neraka. Tak ada. Dia kena ubur kacau neraka tu. Dia tak tahu, dia tak nak ngaji. Tidak, leg-leg dia tak tahu. Tidak. Tidak, kita tahu kau takut. Kau tahu lagi kau takut. Sebab tu Nabi kadang-kadang nak ayat tu. Duduk di dalam masjid Madinah, Nabi duduk nunduk. Nunduk Nabi. Sebab kita tengok Nabi nunduk. Tubik mata tak. Teriak Nabi. Nabi nunduk tujuk tak. Sebab tanya, ya Rasulullah. Munduk teriak menangis saat itu, ya Rasulullah. Mutakuk dia. Royak aku, ya Rasulullah. Aku nak bela mu ya Rasulullah. Aku nak bela mu ya Rasulullah. Royak siapa dia nak nyakiti mu? Mudah takut dia, mudah bimel siapa dia ya Rasulullah. Boleh mudah menangis dia teriak. Rasulullah tak ada, aku tak ada takut dia. Apa mudah teriak apa? Mudah teriak apa? Nabi kata sepatah, "Lau ta'lamu nama a'lamu la duhiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi kata ke sahabat, "Lau ta'lamu nama a'lamu, kalau mu tahu hak aku tahu. La duhiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nascaya mu tu suka sikit-sikit sehari. Nascaya mu menangislah hari-hari. Tapi tak ada arah lah mu tak tahu hak aku tahu. Hak aku tahu ni banyak tu, hai tahu hak aku banyak, aku tak royak ni lah. Tu noyak sekatku yang aku tahunya. Sebab tu aku menangis banyak. Karena Tuhan nak karena Nabi ni tahu leluk lagi. Sampai dia menangis. Dia menangis. Dia takut. Tapi dia tak ada royak ke puak sahabat. Dia kata gitu. Kalau mu tahu aku tahu. Tapi tak tahu mu tak tahu. Kalau mu tahu aku tahu. Mu teriak hari-hari. Mu teriak. Mu suka sikit-sikit.
la duhiktum qalilan, nasaya kamu tu suka sikit ya sehari. Wala bakaitum kasiran, nasaya mu teriak banyak hari-hari. Jadi mudah hari-hari mudah teriak ya, suka sikit-sikit ya. Tapi tak ada Allah, mu tak tahu, aku tahu. Jadi apa aku tahu, mu tak tahu banyak lagi. Ha, tu nak ayat Nabi pesan kepada sahabat dia. Sebab tu hari ni, orang tak tahu gapo, buat main-main ya. Tak pergi ke orang ngajar, tahu. Puluk. Tak boleh pergi hari ni puluk. Allah, tak ada pergi nak ngaji. Tak ada. Tahu tak ada nak pergi dia. Puluk ke apa? Pukul 3 hari? Puluk. Lepas ngaji pukul 9. Ngaji pukul 9, tak boleh nak pergi ke puluk. Ha, tengok dia malah. Tu nak ayat tu. Haning nak ayat tu. Tapi tak apalah. Kecek lah tak ada niat ni. Nak kecek ke mana pun lah. Lah, mumpanah ke mana pun. Ah, dia mula mu mati kepung demo lah nak kata kena lagi. Ha tu. Ha tu. Tak ada. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Tuhan kata hari ni aku koci habis dah mulut-mulut engkau leh kecil dah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni ku witangi mu kecek, wi kaki mu kecek. Mu buat gapo tidur ni? Kalau ku buka mulut mu bau dah. Hari ni aku teri lah kau tak leh kecek. Siapa dia kecek? Tangi mu. Tangi mu kecek, buat gapo kata? Curi skrap apa kali? Curi peta apa kali? Ha, hidup bujek berapa kali? Tidak. Ha, tu. Kaki mu wa tashhadu arjuluhum. Kaki mu jadi saksi. Kaki kata aku jalan ginya. Malah tu sepak tunggu berapa kali. Tangi kata aku ambiknya. Tangi ngaku sendiri di akhirat esok. Mulut tu hati teri belakang. Ha ni kada air kita lagi akan datang raya. Dah. Ah, wallahu a'lam. Tengok kitab kita pula deh. Siapa dia nak tanya sepatah dua boleh. Muka berapa kitab kita ni? Dek cara gapo, cara gapo tu? Ya. Muka 10 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata penyusun kitab, tua kitab. Dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata dalam hadis dia. Tinggal we kita mengaji hari ni. Nabi ada pesan gapo habak rumah tangga ni? Habak kita rumah tangga hidup di dunia ni. Nak pergi pada akhirat hak ada bini, hak ada anak. Nabi kata bernikahlah kamu dan berbanyaklah kamu. Ya, banyak gapo tu? Ya, banyak menikah. Maka bahawa sesungguhnya aku, Nabi kata, lagi akan bermegah-megah dengan kamu pada segala umat yang didulu-dulu pada hari kiamat. Ha, tu hadis Nabi banyak kata tu ya.
Dalam bahasa Arab Nabi kata gini. Ah tu. Tazawwaju. Nabi suruh kita menikah. Ah tu. Neh, Nabi suruh kita menikah. Karena bila kita menikah ni kita dapat anak-anak ramai. Banyaklah nikah-nikah ramai-ramai. Karena aku ni boleh megah-megah dengan hari kiamat esok karena umat aku banyak. Umat Nabi lain tak banyak sepengah umat Nabi kita. Umat Nabi lain tak banyak. Nampak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi semua 25 tu tak ada banyak. Lebih umat Nabi Muhammad berlaku. Maka bila lah umat Nabi Muhammad berlaku saat ni tu, Nabi kita bermegah-megah. Tu. Nabi-Nabi lain tengok umat Nabi Muhammad. Berapa ribu juta nak ni, hei? Buat dia lah, tengok yang berat gitu ya. Tak ada. Nabi Nuh berapa? 84 orang. Nabi Nuh nak ayat tu. Waktu lah dia naik kapal dia tu. Ini da'au tu qawmi laylan wa nahara. Aku ni berdakwah ni, kaum aku ni nak masuk agama. Laylan wa nahara siya de malay. Nabi Nuh kata ke Tuhan, ya Allah, ya mengadu, ya Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Walam yazid du'ai illa firara. Ya Allah, aku ni berdakwah kaum aku ni, ya Allah, siya de malay. Tak ada tambah sikit buk mereka pakat lari belaka. Pakat lari belaka, tak si. Dah 84 orang. Sengah ada 81 orang. Hari ni nak bila dengan Nabi Nuh dah. Seramah tu, mati selebah. Haa tu nak ya. Selebah kita nak ya. Haa ni nak ya. Tak ada. Umat Nabi Muhammad ramah. Nabi kata aku ni bermegah-megah di akhirat esok. Karena umat aku ramah. Lebih tu suruh nikah. Ada pun hadis dulu apa nama? Nabi suruh kita bernikah. Hei orang-orang muda. Kau tengah ngaji baru ni. Orang muda. Menikahlah kamu. Tak ada. Ya ma'syarah syabab. Manistato amin kumul ba'ah. Falyatazawwaj. Hei wairun-wairun. Barang siapa di kalangan kamu tu ada kemampuan. Ada kemampuan. Boleh pegang bini orang. Boleh pegang anak orang. Ada duit pitih. Badan sehat molek. Falyatazawwaj. Nikahlah. Nah, karena menikah ni. Dapat memejarkan mata. Dapat memejarkan mata. Dan kita nikah. Mata tak liar dah lah. Tidak ada kita nikah. Kau tak nikah tu, kau ikut mutu lalu. Colek orang telah tengok. Dia tengok tino pakai seluar tak. Dia mau nikah, tak ada lah. Tuna dah, kena. Nafsu mukni dah. Tengok Nabi. Hak ni pun dimakian juga. Nabi suruh banyak nikah. Kerana bila banyak nikah, banyaklah umat. Tu biar anak cucu yang berat. Tu dah ayat. Dah. Ni hadis ni ayat tu. Lagi hadis Nabi menyuruh. Dan beberapa lagi hadis Nabi menyuruh. Membanyakkan bernikah. Dan membanyakkan anak. Ada hadis lain pula yang suruh gitu. Nabi suruh nikah wirama. Kerana ia nak pada anak, nak pada umat. Ni nikah dia. Maka apabila marah oleh seorang pada barang yang diredakan Allah. Siapa-siapa dia pergi marah hak Tuhan kena. Dan redha pula oleh Rasul. Dengan pekerjaan nikah itu. Maka sesungguhnya keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya. Berat ni. Ni berat lah. Siapa dia pergi marah hak Tuhan kena. Siapa dia pergi larang hak Nabi suruh. Orang ni keluar daripada keluar daripada mengikutkan bagi keduanya Allah Ta'ala. Apa tu? Siapa dia pergi larang tu laki nak bini dua? Siapa dia pergi larang hak Nabi suruh ni hak suruh ni bini dua? Ha, pergi larang hak ni jalan dah ni. Tidak.
Atau tak ada bini dua, tak ada bini lagi ya. Ada orang lari tak sewin nikah dia. Sepatutnya tak? Ah, tu ni hadis ni ayat ni. Ah, tu. Nah, apabila marah oleh seorang pada barang yang diredakan Allah Taala. Siapa dia pergi marah hak Tuhan reda. Dan reda pula oleh Rasul dengan pekerjaan nikah, hak satu pasangan nikah. Nabi suruh bini, ada orang lari bini. Mak sah bini mu mak. Hari ni sah 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 sah. Ah, siap kawan, tak leh enak. Sah-sah nikah. Orang gila lari orang nikah ingat molek. Hak dia tak ada bini lagi. Hak ada seorang dah nak nikah yang kedua. Gila lari tu nikah dulu. Ha ni je. Masalah juga. Ah, dua-dua tu masuk belakang tu taswi masalah. Tu. Maka sesungguhnya orang tu sani hak lari tu keluar ia daripada mengikutkan bagi keduanya Allah dan Rasul. Maka adalah hukumnya perempuan yang dimakian itu masuklah ia di dalam jemlah syaitan dan iblis. Ah, ni tengok ni. Bukan orang rakyat ni. Orang tina hidup lari kita nak bini seorang lagi. Tidak. Retina ni hukum dia nya apa panggil apa ni masuk di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah Taala. Syaitan iblis ni yang kena laknat Tuhan semua. Ha ni dok royak ni dalam kitab ni. Yang kata ambo, akak kata ambo siaplah nanyo ke ambo. Ni no ayat tu dalam kitab royak sendiri masya-Allah. Ha masya-Allah. Orang hidup larang. Tidak. Pada waktu orang tak ada. Kecek dulu. Pergi molek. Nak buat tu. Tu lagi nak rakyat. Biar nak ada ke tak? Biar nak ada ke tak? Oh no. Kabin ni baru tak kelik ke kelik kita ni. Ah, kelik cepat tu. Ah, tak apa. We kena molek. Tak boleh lah ke. Meleka dia cerak-cerak kata dia nak bini sikit dah tu. Tengok tu sekat bini-bini baru ni kawan. Tak ada gelik dah lah. Gelik baru ni nyingok-nyingok itu gelik pergi berat dah. Gelik tengok sekati dia ngerai dah lagi. Kalau mak gelik dengan bini, tak. Haa, dia tak. Alih ke tu. Kalau tu Tuhan kata, dah. Dalam Quran lah. Fa'illam ta'adilu fawahidah. Kalau mu tak ada, sore jadi. Bini sore jadi. Haa, Tuhan marah, Tuhan marah. Ah, ini nak ayat tu penuh lah ni. Tu laki kita ada gapo cukup siap. Tubuh dia pun sehat molek. Duit pun ada, tak ada gapo dia. Ah, dia nak, kita nak mikir lah kita orang tino. Ah, ini kata nak ayat tu hak Tuhan ni, tak ada roh lah. Hi, segala kaum perempuan. Apa yang terlebih besar bala daripada penasehat baginya jikalau tiada engkau mau menurut nasihat ini maka bahawa sesungguhnya jika tiada reda jika perbuah itu tiada reda dengan suaminya beristerinya yang lain maka terkeraslah datang bala padanya pada perbuah itu dunia dan akhirat. Ha tengok. Ha no ya tu. Kalau muduk kacau juga gak balolah. Dunia dan akhirat. Serta dengan beberapa kemaluannya pada besok hari yakni hari kiamat esok. Ha mu boleh malulah di akhirat esok. Ha mu boleh malulah di akhirat esok. Maka beberapa banyak daripada segala perpuan yang jatuh ke dalam murtad. Ah, tu. Tidak. Ah, banyak mana orang tina jatuh dalam murtad, jatuh agama sebab benda ni. Sebab benda ni ni. Ah, sebab benda ni banyak orang tina jatuh murtad, jatuh agama. Gena tu, iwak ringi-ringi dengan hukum Allah Ta'ala. Tidak, waringi-ringi, watak padu, watak harik. Tidak. Ah, tu. Sungguh pun hukum lagu tu, tak boleh kita, tak boleh kita. Ah, tidak. Ah, ini payah sekali ni.
lagi kafir. Ha, kafir pun ada. Ha, jadi kafir, jadi murtad, jadi kafir. Ha, macam-macam lah. Dengan mengikut hawa nafsunya yang tiada kesukaan kerana bernikah suami akan perempuan yang lain. Ha, sebab tu lelaki bini lain seorang lagi tu. Macam-macam lah nak ayat tu. Hmm, dia mengikut deh hawa nafsu dia. Maka meringankan ia perempuan akan syariat. Dia ringi-ringi dengan hukum agama yang tiada haruskan oleh syarak. Benda syarak tak boleh buat lagu tu, dia pun buat lagu tu juga. Tak boleh buat ringi-ringi, tak boleh buat perih-perih dengan hukum syarak. Tapi dia tak kira dah. Dia kuturuk hawa nafsu dia. Dan apabila merengekan ia perempuan akan agama yang suci, iaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia buat rengi-rengi dengan agama yang baik Nabi Muhammad ni, kufurlah ia, jadi jatuh agama lah. Ha, ni tempat yang terjatuh agama ni. Ha, deh. Ha, ni banyak lah kata royak, banyak lagi. Ha, ni dalam agama, dua ayat sisi agama ni. Dua ayat dengan sisi agama. Tapi hari ni kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat apa ni dengan secara. Ha, dengan secara mudah-mudah tak. Pasal saat ni. Kerana orang Tino ni ia ada peringkat-peringkat dia. Hak peher dia boleh buat. Hak orang Tino dia peher dengan agama dia boleh buat. Dia sanggup jauh. Ah, walau lagu mana pun yang nak masuk syurga Allah Ta'ala, dia nak tu keredaan Allah dan Rasul. Ya, tapi hei jatuh pun dimakia juga. Jangan semata-mata nak bini dua, nak sedar. Kena ikut aturan yang diaturkan oleh agama. Tidak neraka lah tu lelaki pun. Neraka. Bukan mudah-mudah. Ah, neraka ke jatuh kalau buat tak betul. Buat tak betul dengan agama nak ayat tu. Ha, tu. Sebab tu nak ayat tu nak buat apa, kena kira bicara dulu. Kena mikir ambil agama tak dapat. Ambil agama tu tak dapat, berat ringgit tengok suluh situ. Jangan suluh orang keliling kita. Kerana menyocoh-menyocoh tu banyak sekali. Iblis-iblis di tepi kita ni banyak sekali. Nanti nak cocoh benda molek-molek pun dia cocoh. Ha, dah. Tanyuk. Dah jadi dah dia mata kena. Allah, membulih dah. Hmm, membulih dah. Allah, kalau aku tak boleh, aku tak boleh menang. Haa, tu dah jadi tu nyocoh tu. Padahal tak ada gapa kali. Kita duduk sekali. Apa dia? Kita bersaing pergi boleh. Tapi sebuah tentang nikah tak apa. Duk parah tak apa. Pergi jalan hajai parah tak apa. Tidak. Tapi pak jadi nikah tak boleh. Sore tak boleh dah. Haa, cuba tengok. Haa, ni nak ayat tu. Haa, ni nak ayat tu buku. Nikah kahwin. Ah, habislah situ. Dan dimakian lagi perempuan yang mengiktikadkan nyanyi pada barang yang diharuskan oleh Allah. Lebih lagi orang Tina kata, nyanyi ya kalau dia bini orang lagi dia. Dia pergi lagu tu. Ah, dia pergi kata, wak nyanyi kau bini. Ah, wak nyanyi kau bini. Tapi barang tu yang diharuskan oleh Allah Ta'ala dengan dia. Benda tu Tuhan tak ada gapo. Nah, dia gitu pegang gitu. Eh, tekok benda lagu tu. Hmm, dia bini seorang lagi. Hmm. Teruk. Ah, kena nyanyo. Ah, dia pegang lagu tu tak leh. Karena hak tu hak Tuhan no ayat tu. Hak Tuhan. Sebab tu kena kecek dulu. Mu ada mampu ke dak wemu? Aku seorang pun aku nampak tarak dah wemu. Oh. Kamu nak buat dua teruk lah cuba mikir molek eh. Aku tak ada nak lari. Kalau mengkuasa tak apalah aku. Anak duk ngaji duk gapo tu. Lagu mana tu. Kamu tak kelik ke aku malah mata munggu. Ah, tu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dosa kata lelaki kalau tahu lagu tu. Tahu nak bining tak nak tengok kiri kanan belakang tak pek. Haa, duk ingat molek. Pak ugamu yatu molek. Kerana benda ni dasar ni. Benda ni benda dasar dalam Islam. Kerana Nabi Raya, aku nak suruh nikah. Suruh nikah nak banyak anak. Haa, bila ibu banyak, ya banyak. Tak bening tak sewi jadi kita buat peracang keluarga.
nak makan ubat kum tak leh ning harat. Retina bila belaki tak leh makan ubat kum. Tak leh cari jalan nak wi umat sikit tak leh. Ha tu. Nak wi jarang tu ada jalan juga sikit-sikit jarang. Ha tu siwi rapat-rapat eh. Tapi nak kum tak leh sikit pun tak leh harat. Karena Nabi nak ke umat. Ha Nabi nak ke umat beranak mik. Karena Tuhan kata dah nahnu narzukukum wa iyahum. Aku rezeki kamu dan iyahum anak-anak kamu. Anakmu buat aku rezeki Tuhan kata. Ha Tuhan kata jamu jangan bunuh anakmu kerana apa. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Mu jangan bunuh anakmu tu takut apa. Geno anak ramai bunuh anak sungguh-sungguh takut payah makan. Jangan. Tuhan kata nahnu narzukukum wa iyahum. Aku dak wira rezeki kamu bukan mung dak. Aku dak wira rezeki ke anak mung, mung buat aku wira rezeki, anak mung buat aku wira rezeki. Aku dak cara mung bimai apa. Jangan dak bunuh anak. Ha tengok Tuhan tertegah dalam Quran. Kita hidup bimainya. Ha tu dah lebih kurang sekak dulu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.